abu meteorit gray metallic. Kelebihannya itu beda dengan warna sebelumnya ya. Betul. Ini lebih metalik ya. Metaliknya terlihat ya. Kalau semakin dekat metaliknya terlihat ya. Ini belum dibersih. Karena memang ditaruh di gudang ya. Honda Imora Sentul. Ini tanda tangan untuk proses. Jadi kita ngambil Honda pembelian kontan ya. Insya Allah doakan. Amin. Nah, semoga di tanda tangan ini nanti beberapa pekan ke depan sudah yakin pilihannya. Amin. Yang pertama ini adalah sementara belum dilakukan, yaitu Honda WRV yang warnanya antara abu dan putih, itu namanya putih mutiara. Nah, nanti kita perubahannya ke HRV, SRV ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman dan sahabat channel Keluarga Edam 17. Kali ini mampir dan main di Imora Sentul. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini dulur Abdi dari salah satu tempat di keluarga kita lah, di sana ya, di kulon-kulon sana. Kulon. Nah, kulon yang masih ada keturunannya. Jadi ini mampir di Imora Sentul dengan Opi Supriyatna. Nah, kita akan lihat ini teman-teman, di sini berbagai jenis kendaraan, khususnya Honda-Honda terbaru. Betul. Nah, lebih jelasnya ikut terus channel Keluarga Kenapa 17. Opi Supriyatna, apa kabar Kang? Halo, baik, alhamdulillah. Nah, kenalkan dengan nama? Kenalkan, nama saya Opi Supriyatna, saya sales konsultan Honda Imora Sentul. Apabila teman-teman atau saudara yang membeli mobil Honda, silakan kunjungin kami di sini. Dan ada nomornya di 0838-337-1412. Ikuti terus, saya mau lihat Honda SRV. Nah, ini teman-teman, izin Bapak Pak Kompes ini. Nah, ini jadi ada kelebihan yang tadi saya lihat. Sebetulnya bidikannya di Honda WRV, betul. WRV ya. Nah, tapi ada pengenalan langsung ya. Jadi kita lihat depannya nih. Jadi ini yang sudah menebak, namanya sudah ada, yaitu Honda SRV. Nah, Honda SRV ya. Nah, kelebihannya Honda SRV ini apa nih? Maaf nih, Honda SRV ini. Aduh, saya lupa. Honda SRV ini apa nih kelebihannya? Kelebihannya dia desainnya yang sudah facelift ini. Betul, yang desainnya tuh dia lebih lebih sporty, lebih kekinian. Sporty, lebih kekinian, sama lebih elegan. Lebih elegan. Betul, karena dia udah dilengkapi dengan berbagai fitur yang udah canggih. Iya. Nah, ini kelebihannya ada sensor katanya. Tuh, sensor di sana. Betul. Nah, ini adalah logonya, sudah besar ya. Logonya besar ya. Besar. Nah, ini berapa cc? 1500 cc. Ada turbonya nggak? Tidak ada. Nah, tapi ini kita ada tipe tertinggi. Ada tipe tertinggi. Nah, kita lihat ini ada bagian samping. Nah, ini lampunya sudah LED. Betul. Full LED. Full LED. Dan sudah ada fog lamp juga LED ya. Betul. Ini running nggak? Enggak ya. Yang running adalah atas ya. Betul. Ini. Nah, ini adalah alisnya nih. Dengan nama istilah DRL. DRL, betul. Day Running Light. Light. Nah, ini yang ini kelebihannya dari model baru, tampilan dari salah satu velg ya. Betul. Nah, ini namanya apa? Ukurannya velg 17 sama dengan yang WRV ya. Betul. Nah, tapi kelebihan lainnya di sini lebih lebar, dan kita akan masuk ke dalamnya. Nah, ini sudah apa? Auto. Nah, terus yang tadi spionnya lampu seni sudah juga. Sudah, betul, sudah DRL juga. DRL juga. Sama dengan WRV ya. Nah, kita buka. Ini udah ada sensornya? Oh, udah ada sensor. Sensor di sini. Nah, ini sensor, teman-teman. Ketika masuk ke dalam mobil, otomatis. Otomatis. Kita lihat. Nah, ini bagian-bagiannya.
Tuh lihat teman-teman. Nah ini kelebihannya sudah ada auto. Betul. Nah sudah lengkap dengan bagian spion, bisa menutup, membuka sendiri. Betul. Saat dibuka dan ditutup pintunya. Betul. Dan bisa katanya secara manual juga. Secara manual. Ya. Oke, nah ini manualnya. Jadi kalau yang manualnya pijat aja manual ya. Betul, yang ini aja. Kita mau belokan ke kiri kanan. Betul. Sesuai tengah dan samping kiri dan kanan. Betul. Betul nggak? Betul. Nah ini untuk mengaturnya ya. Betul. Di posisinya. Dan ini membuka dan mengunci. Ini juga untuk menahan ya. Nah ini untuk bagian kaca. Kaca sih. Betul. Sehingga dia terkunci. Betul. Nah yang lainnya. Nah ini kelebihannya. Kita di sini ada beberapa fitur yang dilengkapin di Honda HR-V ini. Ada di sana namanya sih Honda Sensing di sini. Honda Sensing. Betul. Oke. Okay. Honda Sensingnya. Dan ini juga ada kita di sebelah sini ada namanya yang ini Honda Line Wedge ya. Honda Line Wedge. Oke. Okay. Line Wedge artinya wedge itu line itu samping okay. Daripada bagian dari samping kiri ya. Betul. Jadi kita cuma hanya menekan sini saja. Tekan bisa muncul di layar tengah. Oke, di layar tengah nanti di sini ya. Betul. Nah, kita tidak bisa praktekkan teman-teman. Nah, ini kelebihannya dari modul dengan AC, contohnya di sini AC-nya sudah auto. Oh, dan berapa in untuk monitornya? 7 in. Nah, kelebihan lainnya ini termasuk yang semuanya banyak yang ditambahkan ya. Betul, nah, ini model setirnya sudah termasuk yang sporty ya. Nah, untuk genggaman pas dan lain-lainnya sudah lengkap. Nah, ada kelebihan yang atasnya nih. Nah, ini yang disebut apa? Panoramik. Nah, dibuka di sebelah sana. Nah, teman-teman, ini kalau dari atas terlihat. Nah, ini. Jadi ada dua ya, bisa manualnya ditarik dibuka ya. Nah, setelah ini dibuka maka akan terlihat semuanya terang. Terang. Tapi kalau mau ditutup, ditutup bisa dong. Bisa. Tuh, tuh lihat loh. Lebih terang baunya. Lebih terang. Dia kita bisa nah. Lebih luas melihatan. Lebih luas. Nah, ini kalau dipasangkan lagi tapi tidak bisa dibuka kah ini? Ini tidak bisa dibuka. Kalau ini kan hanya panoramik. Panoramik. Artinya khusus untuk view. Betul. Betul. View atas. Aja. Betul, view atas. Nah, kalau ini baru. Betul enggak? Ini bisa dibuka kan? Itu tidak bisa juga sama. Tidak bisa juga. Itu sama. Tapi hanya untuk view saja. Hanya view saja. Kelebihan pasti ada ke apa? Setiap perbedaan ya. Betul. Di antara kelebihan ada perbedaan. Nah, yang tadi namanya itu bukan bisa dibuka, tapi hanya melihat view-nya saja. Betul, sudah lebih terang. Lebih terang. Luas penglihatan. Lebih luas penglihatan dan pada saat kita sudah keliling-keliling, apalagi di daerah puncak, yang tempat wisata. Wis, nah ini ada AC ya, AC belakang. AC, betul, AC belakang juga sudah tersedia ya. Sedia. Kemarin Aji minta ada yang AC dari belakang. Oh. Dia minta. Oh. Nah kemungkinan nanti kita lihat apakah kita. Oh ya, ini otomatis ya. Ini cuma hanya sentuh aja. Disentuh saya sudah nyala. Iya. Matinya sama. Nah ada lagi satu lagi, sama. Nah dia hanya dengan menyentuh saja. Betul. Ya. Touch light. Jadi ditekan nyala. Nah, yang lainnya sudah terlihat. Nah, teman-teman, dari layoutnya seperti ini tampilannya. Nah, dari sisi ini adalah tampilan dari HR-V di seri menengah. Seri menengah paling atas. Paling atas. Nah, dengan harga kisaran 416. 416. Nah, teman-teman yang sudah menyiapkan 100. Sudah lengkap. Oke. Okay. Ini saja dari sedikit menjelaskan tentang Honda HR-V. Oh, yang belakangnya lampunya. Oke. Okay. Nah, ini kelebihan lainnya. Dia sudah punya full ya. Full garnish dengan lampu yang sangat menyatu ya. Ini semuanya menyatu kan? Betul, menyatu. Nyala. Nyala semua. Nah, kalau kelebihan lainnya? Dia itu untuk bagasinya lebih luas. Nah, teman-teman yang tahu arah dari semua kegiatan berpergian pasti membutuhkan akomodasi. Betul. Kelengkapan daripada kendaraannya dan juga penunjang untuk membawa barang-barangnya. Nah ini disebut bagasinya berapa liter kelebihannya? Ini itu 200. Ada ban serep? Ban serep ada. Ada. Ban serep di dalam. Nah, ini sudah full? Full ya? Full. Nah, jadi semuanya sama ya. Nah kelengkapan dongkrak semuanya ada? Ada. Samping. Samping. Ada storage. Nah ini storage-nya untuk dongkrak sudah disiapkan dan juga ini sudah ready lampunya. Oke, dipasangkan kembali di kanopi. Nah kelebihan lainnya ini cara melipat bangkunya tinggal tekan tombol
Ini 60-40 ya? Iya. Ininya apa? Nah ini yang 60 ya. Yang 60 ada akan ini. Rata lantai? Ada rata. Rata lantai, kalau bawa-bawaan sih udah bisa nyaman. Karena ya. Karena ini ada ini nyangkut jadinya. Siap, nanti saya berpikir untuk menambahkan apakah nanti beda sedikit. Boleh. Ya, ternyata sudah menemukan. Ini sudah power, sudah power auto. Udah belum? Belum Pak Haji kalau ini. Belum, masih manual ya? Manual Pak Haji. Membukanya pun manual ya? Betul, cuman dia udah teknik sih sama kayak kemarin. Oke. Okay. Oh iya, sama dengan yang WRV juga kan? Iya, ini udah ada jumpin defogger. Oke. Okay. Nah itu saja teman-teman, kembali lagi menyapa, terima kasih dari Pak Opi mengucapkan buat teman penonton semua. Atur nuhun. Semoga tayangannya berkenan. Kembali lagi mengingatkan datang ke Imora Sentul, Honda Imora Sentul. Bertemu dengan Opik Supriyatna atau Opi. Terima kasih. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.